Langsung kita tanya, Pak, boleh tutup mata? Oke. Nah, sekarang silakan sugestikan ya. Lebih mudah sugestikan, buka mata dulu. Lebih mudah sugestikan dari saya atau sugesti di sini? Berbanyak, bisa? Dari saya? Ya, boleh. Jadi kita kasih opsi ya. Oke, silakan tutup matanya. Oke, sekarang fokus ke bawah matanya. Sekarang rasakan bulu-bulu matanya yang saling menutup satu dengan yang lainnya. Sekarang sambil fokus ke bawah matanya, silakan imajinasikan perlahan-lahan dari mata Anda ini keluar cairan yang bening. Ya. Keluar dari mata Anda sehingga membasahi bulu-bulu mata Anda perlahan-lahan. Baik yang kanan maupun yang kiri. Bagus sekali. Dan saat ini, tanpa Anda sadari, ternyata cairan itu memiliki sifat seperti lem yang tidak berhenti patah dan hanya terasa dingin. Dan karena lem ini sifatnya adalah mudah mengering dan sangat lengket sekali, sekarang perlahan-lahan rasakan lemnya mulai mengering. Rasakan mulai mengering di mata Anda. Dan karena lemnya mengering, rasakan juga lemnya mulai lengket menusuk mata Anda. Dan saat ini rasakan lemnya benar-benar mengering, bertambah kering. Dan saat ini lemnya benar-benar kering sehingga mata Anda terkunci dan sulit, susah untuk dibuka. Dan saat ini mata Anda benar-benar terkunci sehingga sulit dibuka. Silakan coba buka mata Anda saat ini. Ketika Anda coba buka, tidak tahu kenapa mata Anda semakin terkunci, sulit dan susah dibuka. Silakan dicoba sekuat mungkin. Silakan dicoba dibuka. Semakin dicoba rasanya semakin sulit, semakin susah. Ya, bagus sekali. Bahkan boleh dibantu dengan tangan. Semakin dibantu dengan tangan juga sama. Mata Anda terkunci, dia semakin menutup, semakin nempel, semakin kuat. Oke, bagus sekali. Nah, saat ini saya akan menghitung 1 sampai 3. Dalam hitungan 3, mata Anda akan mudah dibuka. Dan 1, imajinasikan lemnya mulai lembab di kedua bawah mata Anda. 2, imajinasikan lemnya mulai mencair. Dan 3, saat ini lemnya sudah hilang dari bawah mata Anda sehingga mata Anda mudah dibuka. Sekarang boleh dibuka. Tepuk tangan dong.